kembali lagi bersama Rica. Hai teman-teman, hari ini aku mau mukbang mie gaga. Tada! Ini dia mie gaga 100 ekstra pedas jalapeno. Katanya sih yang kuah itu lebih pedas ketimbang yang goreng, makanya aku pilih yang kuah. Jadi di sini aku udah siapin 3 bungkus. Tadi teman-teman udah lihat gimana waktu aku masak. Di sini udaranya lagi panas banget. AC udah aku hidupin, kipas itu nggak mempan. Gerah banget di sini, dan sekarang aku bakalan makan pedas panasnya berkali-kali lipat. Buat teman-teman jangan lupa ambil cemilannya supaya kalau nonton aku kalian nggak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Aku mau cobain kuahnya dulu. Ini kuahnya. Aku nggak suka kalau make kuah itu kuahnya begitu banyak. Aku lebih suka yang kuahnya dikit. Pedes ya? Selamat makan. Awalnya aku mau beli yang mie gaga jalapeno goreng, cuman gara-gara aku lihat di YouTube katanya lebih pedas yang kuah, jadinya aku beli yang kuah deh. Aku penasaran sama mie gaga jalapeno yang goreng, jadi nanti aku mau cobain yang goreng. Tapi aku nggak record, aku nggak buatin video. Teman-teman ada yang udah pernah cobain mie gaga jalapeno yang kuah? Menurut teman-teman gimana? Terus teman-teman lebih suka mie gaga jalapeno yang kuah atau yang goreng? Komen di bawah ya. Menurut teman-teman gimana kalau misalnya di awal video itu aku isiin video aku waktu aku masak? Kalau misalnya ada kurang, komen di bawah ya. Nanti aku bakal perbaiki cara aku masak. By the way, aku juga gak begitu bisa masak sih. Nanti aku bakal belajar lagi deh. Kenapa sih waktu aku buat video itu aku jarang banget ngomong, aku lebih sering ngomongnya kayak begini? Soalnya kalau misalnya pas aku record, aku sambil ngomong tuh lama banget, bisa nyampe sejam. Jadinya aku males banget lama-lama makan kayak gitu. Jadinya mending aku ngomongnya kayak begini biar cepet.
By the way, teflonnya ini teflon yang waktu ini aku pakai makan bakso itu loh. Karena aku tidak menemukan mangkok besar, alhasil aku menggunakan teflon. Gak apa-apa kan ya? Sekian mukbang aku hari ini. Apa aku bilang panasnya berkali-kali lipat. Sekian mukbang aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya, dietnya mulai besok aja. Bye-bye. Dadah!